Oke Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, pagi-pagi udah nyepur nih. Momen. Tadi buru-buru dari rumah, takut nggak keburu. Keagopan 43A, sekarang Pak Heri yang jadi pilotnya, kapten pilot 43A pagi ini. Keberangkatan Bandung, tujuan akhir stasiun Gambir, dipiloti oleh Pak Heri Yusuf. Kita cegat. Dari kejauhan sudah terdengar suara S35-nya. Tidak akan lama lagi akan datang dari arah sana, Bray. Dan momen yang kedua nanti saya akan cegat Pak Ridwan di kereta 38 atau Gopar Argo Parahyangan 38 nanti dari arah Gambir setelah Pak Heri, kurang lebih selang 30 menitan lah. Jadi saya sempat pulang dulu, kita sarapan dulu, nanti kita kembali ke sini. Dan saya ini baru pertama kali cegat Pak Heri di spot ini, Bray, di spot tikungan. Mudah-mudahan beliau ngeh. Seperti biasa, saya tidak janjian dengan beliau, tapi Pak Heri itu sudah tahu motor saya. Waktu itu juga tidak melihat saya, tapi melihat motornya warna oranye katanya. Jadinya nyapa deh, walaupun saya bersembunyi di bawah, di balik pepohonan. Oke, Bray, kita tunggu saja. Bagaimana nih keseruannya nih? Pak Heri Yusuf, kapten pilot KA Gopar 43A. Wow. Di kilometer 98.9. Dan ada kabar juga, Bray, Loko Pintes nanti akan ke Daop 2 dari Daop 1 membawa rangkaian KA Serayu 302. Nanti kita cegat dan di lain konten ya, Bray. S35-nya sudah berisik dari kejauhan. Nah, kan terdengar tuh suara semboyan. Oke, masuk. Inilah dia, Gopar 43. Mantap bisa Pak Heri. Kaget Pak Heri lihat saya sepertinya itu teh. Langsung beliau berdiri keluar, sapa tembaknya mantap. Turun Pak Heri. Kita pulang dulu, nanti kita akan cegat Gopar 38 dari arah stasiun Gambir. Asmasnya Pak Ridwan. Nanti kita spotnya di sini lagi, Bray, karena Pak Ridwan itu posisi asmas jadi sebelah kiri. Sudah kembali ke sini lagi, Bray. Habis sarapan dulu tadi. Cegat Pak Heri, sekarang kita tunggu ke Argo Parahyangan 38 dengan asmas atau asisten masinis kopilot Pak Ridwan.
atau Kang Adeo nama Instagramnya, Bray. Kita tunggu keretanya sebentar lagi sepertinya dari arah Gambir tujuan akhir stasiun Bandung. Oke, S35 KA Gopar 38 sudah terdengar dari arah halte Sadang. Wah, menggunakan lokomotif HUT KAI rupanya. Gacor Pak Ridwan. Hatur nuhun Pak Heri, Pak Ridwan yang sudah meramaikan konten saya kali ini. Semoga beliau semua selalu diberikan kesehatan dan selamat dalam menjalankan tugas ya. Hatur nuhun buat yang sudah nyimak juga. Hatur nuhun, saya harus bergegas kembali ke rutinitas pekerjaan. Terima kasih yang sudah menyimak.